Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وعن ابن عباس قال يوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر إلا من عفى عنه وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو الظاهر والملك في الحقيقة هو الله عز وجل قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل يسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون في القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فأما تسمية غيره في الدنيا بمالك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة الحمد لله Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul sekali lagi dalam masjid, dalam tempat ibadah kita ni, untuk sama-sama kita teruskan pengajian kita dalam tafsir. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan sambung apa ni kita punya perbincangan dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah cerita panjang lebar tentang riwayat-riwayat ataupun
cara bacaan yang kita sebut sebagai qiraat. Kita kata dah minggu lepas bahawasanya Al-Quran ni dia diturunkan dengan banyak logat ataupun banyak lahjat. Kita kata bahasa Melayu dia ada banyak lahjat dia. Orang Kelantan pun cakap Melayu, orang Kedah pun cakap Melayu, orang Pahang, orang Terengganu dan sebagainya, semuanya bahasa Melayu. Tapi semuanya dengan logat yang berbeza-beza. Macam tu juga bahasa Arab, kita katakan bahasa Arab kesemuanya yang kesemua itu diturunkan oleh Allah SWT pada langit yang ketujuh Al-Quran, cuma meraihkan ataupun mengambil kira semua lahjat ataupun logat-logat yang ada dalam kabilah-kabilah orang Arab zaman tu. Kita kata, maka kita kata Quran yang kita tengok kat depan kita ni, walaupun tulisannya sama, walaupun cara ejanya sama, tapi dia ada kepelbagaian dari sudut untuk menyebut perkataan tu sendiri. Kita kata dah minggu lepas, kita kata dia ada banyak yang dikumpulkan, katanya ada 7 yang paling masyhur, 10 yang mutawatir ataupun 10 yang diterima pakai oleh keseluruhan umat, dan ada 4 bacaan yang dikira sebagai syad ataupun yang dikira sebagai bacaan yang tidak diriwayatkan dengan ramai oleh orang lain. Cuma kita kata sekurang-kurangnya yang kita belajar dekat Malaysia ni lah, sekurang-kurangnya ada sekurang-kurangnya 10 cara sebutan yang berbeza-beza antara satu sama lain untuk menyebut perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran, yang kita kata ilmu ini dibicarakan khusus dalam ilmu yang dipanggil sebagai ilmu qiraat, ilmu cara nak sebut. Quran tu sama, ejanya sama, hurufnya sama, cumanya kita kata dia akan berbeza dari sudut sebutan. Ada yang sebut, contohnya kalau kita tengok perkataan zakah, ada kita tengok perkataan zakah dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah. Az zakah macam mana eja dia? Dia akan eja zai, kaf, waw, ta. Betul tak? Tuan-tuan baca buku Quran malam ni, tengok balik mana yang tengok mashaf, ataupun tuan-tuan ada sekarang ada iPhone ke apa, boleh tengok dalam mashaf kita, mashaf Rasam Osmani yang ada dekat depan kita ni. Kadang-kadang zakah selalunya akan diajar dengan zai, kaf, waw, ta, ta merdutah, ta simpul yang ada 2 titik. Jadi kita kata ada setengah dalam riwayat, setengah riwayat kita akan baca macam yang kita baca selalu, wa aqimus salah wa atu zakah. Tapi ada setengah-setengah yang lain dia akan sebut sebagai wa aqimus salah wa atu az-zakawah, dengan mengambil kira huruf waw. Ada yang disebut macam tu. Ejaan yang sama. Kita pun baca yang Quran kita sekarang ni pun zai, kaf, waw, ta. Tapi kita tak sebut zakawah, kita sebut zakah. Sebab riwayat yang kita belajar daripada turun-temurun, daripada kita belajar daripada ustaz kita, ustaz kita belajar daripada ustaz dia, belajar sampailah kita kata yang ada dekat Malaysia kita ni ialah riwayat daripada Hafs. Seorang imam bacaan qiraat dipanggil sebagai Hafs. Yang Hafs ni orang Kufi, orang Kufah, orang dekat Iraq sana tu, dia ambil pula bacaannya daripada tok guru dia nama Asim, dan Asim ni ambil daripada tabi'in dan naik ke atas terusnya sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang kita baca pada hari ini. Jadinya basically kita kata Quran yang kita baca hari ini ialah ada sanad. Ada sanad. Jangan risau. Orang kata, "Oi, baca Quran tak ada sanad ni tak boleh." So apa keputusannya? Jangan baca Quran. Kita kata maknanya dia ada sanad pula untuk sesat. Kita kata tak, Quran yang kita ada ni sanad ada sanad dia. Cuma rajin tak rajin lah nak cari. Tuan-tuan belajar dengan siapa? Ustaz tuan-tuan belajar dengan siapa? Dia belajar lah ya. Dan sekali kita akan jumpa pada Hafs, dan Hafs akan jumpa pada Asim. Asim ni akan naik lagi sampai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bacaan dia kita akan baca contohnya dalam macam saya sebut tadi zakah, dia akan jadi zakah. Dia tak akan baca dengan zakawah dan sebagainya. Dan yang macam tu juga kita kata dalam perkataan Maliki Yaumiddin. Ejaannya sama dalam mana-mana mushaf pun, mim, lam, kaf. Mim, lam, kaf. Tapi kita kata dalam 7 yang masyhur tu, 7 riwayat yang paling masyhur ni, ada hanya 2 je riwayat yang membaca dengan mim itu dipanjangkan 2 harakat yang macam kita baca sekarang, Maliki Yaumiddin. Maknanya ada lagi 4 ataupun ada 5 lagi. 5 lagi orang panggil mazhab lah kita kata, 5 lagi riwayat yang membaca dengan Maliki Yaumiddin tanpa panjangkan mim. Walaupun orang panggil ejaannya sama, mim, lam, kaf, tapi perbezaannya dari sebutan. Ada yang sebut panjang, ada yang sebut tak panjang. So ini kita kata kepelbagaian dari sudut sebutan, yang mana menjadi mukjizat pada Al-Quran yang mampu untuk disebut oleh semua orang. Jadi tak timbul isu
Allah SWT ni orang panggil diskriminasi mana-mana pihak. Kata Quran ni, Allah kata dalam Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah kata dalam Quran surah Qamar, Allah kata walaqad yassarna lil-Qur'an lidzikri. Kami telah permudahkan bagi pihak aku. Allah kata aku dah selesai dah tanggungjawab aku, aku dah mudahkan Al-Quran ini untuk disebut, aku dah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, aku dah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal bahkan sekalipun. Muka tak, cuma tinggal lagi persoalan dia apa dia? Allah kata fahal min muddakir. Soalan lagi, ada tak orang yang nak belajar? Ada tak lagi orang yang nak baca Quran? Ada tak orang yang sudi untuk menghafal Al-Quran? Itu dia. Maksudnya kita kata Allah dia nak disclaim awal-awal lagi, maksudnya aku tak ada masalah dah. Aku dah selesai dah. Apa yang aku boleh buat? Ha, sebagai Tuhan, aku dah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk disebut. Tapi tinggal lagi manusia lagi yang hanya akan pilih sama dia nak dekat dengan Al-Quran ataupun dia nak jauh daripada Al-Quran. Jadi Allah bagi tahu kita sia-sia dah. Kita ni kalau nak belajar Quran, Allah akan mudahkan. Sebab Quran itu sendiri telah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu lepas kita dah pinjam panjang tentang qiraat, dan saya rasa itu sebagai maklumat tambahan yang mana dia tidaklah mempengaruhi besar. Kita kata dia tidaklah mempengaruhi dalam ayat ni secara khususnya. Dia tidaklah kata memberikan kesan yang besar, sebab kita kata maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin maksudnya hampir-hampir sama. Walaupun maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin tu, kalau kita tengok dari sudut bahasanya, dari sudut perkataannya, dia akan mengakari kepada asal perkataan yang berbeza-beza. Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin ni, kalau kita track dia punya asal, dia akan sampai ke tempat yang lain. Cuma kita kata tak jauh beza sangatlah. Kita kata tak besar sangat. Dia lebih nak menggambarkan kekuasaan pada Allah, milik Allah Subhanahu Wa Taala, orang panggil apa? Berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala pada yaumuddin yang kita akan bincang insya-Allah malam ni. Apakah yang dimaksudkan sebagai yaumuddin tadi? Cuma kita kata sama ada maliki yaumiddin baik ataupun maliki yaumiddin baik, kita kata kedua-duanya walaupun tidaklah kata 100% sama maksudnya, disebabkan dua perkataan ini yang disebut, satu disebut panjang, satu disebut pendek, datangnya daripada dua-dua perkataan yang berbeza. Cuma kita kata maksudnya hampir sama, yang kita kata tidaklah perlu kita panjang-panjangkanlah, khususnya dalam peringkat yang macam ni. Apatah lagi kita kata dalam bahasa Arab dia sangat sensitif. Ada setengah perkataan hanya boleh berubah maksud dengan panjang pendeknya. Boleh juga kadang-kadang. Walaupun bukan perkataan macam inilah. Contohnya kita kata dalam bahasa Arab perkataan matar. Contohnya matar dengan matar, dia bawa maksud yang jauh berbeza yang tak ada kaitan antara satu sama lain. Kita kata matarun tanpa panjangkan huruf ta tu, matar, maka kita kata maksudnya ialah hujan. Tak, yang kita nanti-nantikan sehari dua ni. Sekarang ni semoga Allah SWT kurniakan kita hujan lah, dengan supaya dengan sebab hujan tu akan habislah muskilah kita, masalah kita dengan apa ni, jerbu yang melanda tanah air kita sehari dua ni lah. Matar. Ataupun kalau kita sebut matar panjang sikit, dia akan jadi airport. Tak ada kaitan pun hujan dengan airport. Cuma kita kata dengan satu huruf sahaja dia akan berubah maksud. Dan kadang-kadang berlawanan antara satu sama lain. Kalau kita tengok antara benda-benda lain, siratal ladzina an'amta alaihim dengan siratal ladzina an'amtu alaihim. Jadinya an'amta yang engkau beri nikmat. Sedangkan kalau kita kata an'amtu, aku yang beri nikmat. Jadi terbalik pula. Sebab tu setengah-setengah ulama ni bezakan, ulama-ulama khususnya ulama-ulama tajwid, dia bezakan kesalahan-kesalahan bacaan Al-Quran ni kepada dua jenis. Satu, kesalahan yang disebut sebagai kesalahan khafi ataupun kesalahan yang kecil, yang minor, yang umumnya orang tak dapat detect. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang betul-betul pakar, dia dapat detect. Yang mana kalaulah kata imam buat kesalahan macam ni, makmum masih lagi dibenarkan, boleh lah orang panggil ikut imam tu. Kan nak cari imam perfect, tak ada salah langsung, susah lah. Kita kata tak, mana ada imam yang tak salah langsung. Kita semayang kat masjid yang haram pun, imam-imam dia pun salah juga. Kan kadang-kadang kita nak cari imam yang 100% salah, 100% betul, tak jumpa lah kot, kita kata. Cuma kesalahan tu
kita boleh bahagikan kepada dua. Satu, kesalahan yang disebut sebagai khafi, kesalahan yang tidak mengubah maksud. Contohnya kalau disebut ayat tu tersilap, ayat tu taklah sampai ubah maksud. Ataupun dari sudut orang panggil makhraj, contohnya nak sebut huruf dad. Tak, kita kata dad. Surat alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdah. Ianya kalau kita kata, kalau kita ke semayang dekat kawasan-kawasan orang yang tak ada nak sebut suruh dad. Tak. Jadi macam-macam dah. Jadi sebut suada, sebut macam-macam. Itu kita kata khafi, dia tersembunyi. Cuma ada juga setengah-setengah kesalahan yang mana kalau kita dengar imam tu baca, kita kena mufaraqah ataupun kita kena tinggalkan imam tu semayang. Sebab apa? Kesalahan tu kesalahan dikira sebagai kesalahan besar yang dia boleh mempengaruhi maksud ayat tu sendiri. Macam saya sebut tadi, suratul ladina an'amta dengan an'amtu maksudnya berbeza jauh. Yang mana dia boleh mempengaruhi maksud ayat tu. Satu, aku beri nikmat. Satu, engkau beri nikmat. Jadi siapa yang beri nikmat sekarang? Kita ke Allah. Jadi ayat tu mau jadi keliru. Dan orang macam ni sepatutnya tak dia jadi imam lah. Untuk sebab apa Nabi kata, antara salah satu faktor untuk jadi imam ataupun ciri untuk seorang jadi imam, dia kena aqra'uhum bil Quran. Orang nak jadi imam ni dia kena bacaan yang paling tepat di kalangan kamu. Jadi gitu, kita nak kata bahawasanya ada setengah-setengah perkataan Arab yang kalau berubah, yang tersilap sikit pun dia tak mempengaruhi sangat, berbeza dia. Kadang-kadang ada perkataan yang silap sikit pun dia dah jauh lagi maksud dia. So kita kena perhatilah, ada setengah yang macam tu, ada setengah yang satu lagi. Cara macam kita nak tahu, tak ada cara lain lah, kita kena belajar. Dan malam ni kita nak bincang tentang maksud ataupun huraian tentang Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, kita kata secara mudahnya dalam bahasa Melayu dia kata pemilik ataupun penguasa ataupun raja pada hari din tadi. Apa maksud din? Sebelum dia cerita pasal din, Ibnu Kathir rahimahullah cerita, dia kata apa? Wa takhsisul mulk ataupun wa takhsisul malik bi yaumiddin la yanfi amma adahu li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi annahu rabbul alamin. Baik, dia kata mula-mula sekali dengan mengatakan bahasanya, bila Allah kata alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, Allah nak cerita dia ni siapa dia. Allah kata maha suci ataupun segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mula sekali dia kata apa? Tuhan sekalian alam, rabbul alamin. Kemudian Allah kata, Allah ni macam mana pula? Lepas dia ni kita faham satu sifat dia ialah dia Tuhan sekalian alam. Kemudian sifat yang kedua ialah apa? Sifat keduanya ialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih, yang kita dah belajar dah hari tu. Apa beza antara Ar-Rahman, apa beza antara dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman yang khusus untuk yang umum untuk semua manusia. Manusia baik, fasik, kafir, muslim, semua orang panggil ada peluang untuk dapat, orang panggil kesan ataupun faedah daripada sifat Ar-Rahman tadi. Tapi Ar-Rahim kita kata hanya khusus kepada orang Islam sahaja, orang yang beriman kepada Allah SWT. Lepas dia kata aku ni lah Tuhan sekalian alam, kemudian aku yang ada dua sifat ni, sama ada Ar-Rahman dan aku juga ada sifat Ar-Rahim. Ketiga, dia kata apa? Maliki Yaumiddin. Apa sifat yang ketiganya ialah? Sifat ketiga ialah penguasa ataupun raja kepada hari agama. Jadinya Ibnu Kathir kata, apakah kat sini membawa maksud bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah hanya raja kepada hari akhirat dan bukan raja pada dunia ni? Takut nanti ada setengah-setengah orang dia faham loya buruk. Tak. Loya buruk dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia kata Maliki Yaumiddin, maksudnya apa? Allah ni ialah raja kepada hari akhirat nanti. Senang cerita, kita sebelum kita pergi dalam lagi tentang Yaumiddin ni, kalau takut-takut nanti ada yang faham bahawasanya bila Allah kata Maliki Yaumiddin, Allah ni kata aku ni satu Tuhan sekalian alam, kemudian maha pemurah lagi maha pengasih, dan ketiganya ialah raja ataupun penguasa ataupun hakim ataupun ketua ataupun pemilik pada hari akhirat, maka takut ada orang yang faham nanti bahawasanya Allah ni dia berkuasa dekat akhirat je nanti, dekat dunia ni tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Dia kata maknanya Allah nak ceritanya dia ni hanya berkuasa dekat akhirat nanti, tapi dekat dunia tak ada dalil pun. Dia kata Allah tak kata pun dia Tuhan sekalian alam, dia tak kata pun dia malikul dunia, tak ada pun dia kata malikul hayah dan sebagainya. Tapi Allah kata Maliki Yaumiddin, dia ialah pemilik, dia ialah raja, dia ialah penentu
pada hari akhirat. Takut-takut nanti apa? Takut-takut ada orang pula faham, dia kata, oh kalau macam tu, kalau dekat dunia ni, kita bebaslah. Nah, sebab Allah kata dekat akhirat je cerita Allah ni. Maka Ibn Kathir kata apa? Dia kata, wa takhsisul malik ataupun wa takhsisul mulk biyaumiddin la yanfi amma adah. Dia kata, mengkhususkan perkataan maliki yaumiddin dengan yaumiddin, dengan kita katakan bahawasanya Allah ni adalah raja ataupun penguasa kepada hari akhirat, tidaklah bermaksud kita menafikan bahawasanya Allah ni juga raja pada kehidupan dunia ni. So kita kata ayat tu tak ada masalah. Mungkin kalau ada orang tu nak tunjuk pandai, profesor mana-mana pula kata, nak kata, oh ayat Quran ni dia tidak komprehensif, sebab Allah kata dia ni Tuhan waktu akhirat je. So kemungkinan orang boleh kritik ayat tu, orang kata, oh kalau macam tu dunia tak cukup lengkap lah, maknanya ayat tu tak cukup lengkap. Maka Ibn Kathir kata, nak jawab balik pada, kalau ada orang yang berpendapat macam tu, Ibn Kathir kata apa? Dia kata, tak, bila kita kata bahawasanya Allah ni raja kepada hari akhirat, raja kepada hari pembalasan, raja kepada orang yang yaumuddin ni nanti, tidak bermaksud kita katakan bahawasanya Allah ni tidak raja pada tempat yang lain. Sebab kalau kita kata dalam Quran, Allah kata subhanahu dalam Quran surah al apa ni, surah al-Fath, Allah kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kan dalam Quran Allah kata Muhammad itu ialah Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Ha, kalau kita belajar bahasa Melayu dulu dipanggil subjek dengan predikat. Ha, kalau orang belajar bahasa Arab dipanggil mubtada dengan khabar. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Jadi adakah kita nak faham ayat tu maksudnya Muhammad seorang je Rasulullah? Dia tak kata pun Muhammad, wa Isa, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, sebut habis Rasulullah. Tapi dalam ayat tu Allah kata apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammad ialah Rasulullah. Maka adakah kita nak faham bahawasanya bila Allah kata Muhammad itu Rasulullah, maka menafikan yang orang-orang yang lain tadi tu bukan Rasulullah? Adakah macam tu kita faham? Kita kata tak. Tak semestinya. Bila kita kata kita nyatakan bahawasanya Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, itu tidak menafikan kerasulan nabi-nabi yang lain. Itu dari sudut bahasa. So bila kita kata, sebab ada setengah benda, bila kita nyatakan A, maka dia akan membawa maksud bukan B. Ada setengah-setengah benda yang macam tu. Ni kita malam ni kita orang panggil apa, sebab jerebu, so kita bagi kuat sikit. Nah, malam ni kita belajar mantik sikit. Kan dalam ilmu mantik ataupun dalam ilmu logika, ada setengah-setengah benda yang dipanggil an-naqidan la yajtami'an. Dua sifat yang bertembung, dia tidak boleh bersamaan. Contohnya kalau tuan-tuan kata, kalau hari ni kalau ada seorang tanya, tuan, ustaz kat depan tu dia mengajar sambil duduk ke? Sambil duduk ke, dia tanya. Rasa macam duduk dalam microwave, walaupun saya tak pernah duduk dalam microwave juga. So kalau kita tanya, ustaz tadi tu dia duduk ke? Maka kalau kita kata ustaz tu dia tak duduk, kita kata contohnya jawapan dia, maka orang tu akan faham bahawasanya ustaz ni dia tak duduk lah. Sama ada dia berdiri baik, ataupun dia baring baik, ataupun dia duduk macam mana pun, yang penting dia bukan duduk. Kan kita kata logik akal, bila kita kata dia tak duduk, maksudnya sama ada dia boleh berdiri, dia boleh duduk baring, dia boleh duduk macam-macam, tapi yang penting dia bukan duduk. Takkan boleh satu orang manusia dia kita kata dia duduk tak, dia duduk dan dia tak duduk. So kita tak faham apa maksud ayat tu. So dari sudut logiknya, dari sudut akalnya, satu benda ni kadang-kadang dia tak boleh berkumpul. Kita kata benda ni warna hitam ke? Kalau kita kata dia bukan warna hitam, maksudnya apa tuan-tuan? Dia kemungkinan akan ada warna-warna yang lain. Tapi bila kita nafikan warna hitam, confirm dia bukan warna hitam. Dia tak boleh kita kata satu benda ni warna hitam pun betul, warna tak hitam pun betul. Contohnya kita kata kereta. Satu lagi yang lebih jelas, kita kata kereta, kita tanya kereta tu bergerak ke tak bergerak? Ada dua kemungkinan sahaja. Sama ada kita kata kereta tu bergerak, akan membawa maksud kereta tu tak berhenti lah, betul tak? Kalau kita kata kereta itu bergerak, maksud lagi satu ialah kereta tu tak berhenti. Atau kalau kita kata kereta tu berhenti,
dia akan bawa maksud lagi satu, ialah kereta tu bergerak. Tak akan ada duduk tengah-tengah. Kereta tu bergerak ke berhenti orang tak faham. Orang kata berhenti pun tak, bergerak pun tak. Ada ke benda macam tu? Tak ada, kita kata. Satu benda sama ada dia bergerak ataupun dia duduk senyap. Dua je ada kemungkinan. So kita tak boleh nak kata kereta tu dia berhenti dan bergerak. Dia mustahil. Akal tak boleh terima benda macam tu. Dan ayat, kalau kita buat ayat tu tak betul ayat macam tu. Tak, kita kata kereta ni berhenti. Kalau kita dikata dia berhenti, maka maksudnya dia bergerak. Dia tak bergerak. Tapi kalau kita kata kereta tu bergerak, maksudnya dia tak berhenti. Dia tak boleh duduk tengah-tengah. Ataupun tak boleh dua-dua. Dia mesti salah satu. Okey? Boleh faham tak? Kan? Ini benda logik akal. Ada setengah benda yang macam tu. Tapi ada juga setengah-setengah benda yang kita kata bila mana kita isbat dalam bahasa Arab, dalam istilahnya dipanggil isbat, ataupun bila-bila kita nyatakan satu benda macam tu, dia tidak menafikan benda-benda yang lain. Contohnya bila kita kata macam inilah, senang cerita. Allah kata Muhammadun Rasulullah. Allah nyatakan bahawasanya Muhammad inilah Rasulullah. Adakah bila mana Allah katakan Muhammad itu Rasulullah, bermakna Allah menafikan yang lain-lain itu bukan Rasulullah? Adakah macam tu maksud dia? Kita kata tak. Dia tak semestinya macam tu. Dia bukan macam kereta bergerak tak bergerak tadi. Yang kita kata yang tadi, dia lain. Kereta, kalau kita kata bergerak, dia akan bergerak. Dia tak boleh berhenti. Kalau kita kata berhenti, maksudnya dia tak bergerak. Tak ada satu kereta pun yang kita boleh kata dia ni bergerak pun dia juga, berhenti pun dia juga. Tak. Ataupun kita kata dia tak bergerak dan dia tak berhenti. So kita kata dia macam mana? Dia tak ada benda macam tu. Tu cerita lain. Tapi dalam hal ni kita kata bila mana Allah SWT isbatkan ataupun Allah nyatakan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dia tidak menafikan selain daripada Muhammad itu juga Rasulullah. Maka kita kata ada ramai lagi Rasulullah selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita kata kaedah yang kita belajar pada malam ni ialah ada satu benda yang mana bila mana kita nyatakan benda tu begitu, dia tidak menafikan benda-benda yang lain juga seperti itu. Cuma dia tak sebut je dekat situ. Tak, kalau kita kata dalam kita cakap hari-hari pun, bila kita kata makan nasi dah, kita tanya kawan kita, dah makan nasi dah? Kemungkinan dia kata, oh aku lama dah tak makan nasi. Tak. Contohnya kita kata lama dah tak makan nasi. Adakah bila dia kata dia tak makan nasi, maksudnya dia tak makan benda lain? Dia kata mungkin. Dia kata aku 4 bulan dah tak makan. Tapi yang maksud 4 bulan tak makan tu, dia tak makan nasi. Benda lain dia bantai sama je. Kan? So kita kata ada benda yang bila dia nafikan, dia tidak menafikan semua benda lain. Ada benda yang kalau dia nyatakan macam tu, dia tidak menafikan benda yang lain, sama juga sifat dia macam tu. So macam tadi kita kata Muhammadur Rasulullah, bila kita kata Muhammad itu Rasulullah, dia tidak menafikan bahawasanya orang lain juga Rasulullah juga. Dan kita tahu Rasul ni ada berapa? Rasul ada berapa? Macam mana? 25. 25 tu yang kita nasyik tu. Macam mana? Yang wajib tahu 25. Rasul kan Nabi? Rasul 25. Nabi? Oh. Ya. Apa maksud Rasul? Tak, kita nak kira-kira ni, kita tanya dulu Rasul-Rasul ni ke apa? Ke Rasul Dahri? Ada seorang ustaz nama Rasul Dahri, tu tak kira. Apa maksud Rasul dulu? Apa beza Rasul dengan Nabi? Ni cerita lain pula, tidak tafsir dia ni, ni cerita akidah pula ni. Apa maksud beza Rasul dengan apa maksud Nabi? Apa beza Rasul dengan Nabi? Ada yang setengah kata Nabi ni dia diutuskan, dia diwahyukan. Tak, dia diberi wahyu tapi tak diperintahkan untuk aman, atau tak diperintahkan untuk sampaikan. Tapi Rasul ni ialah yang diberi wahyu, bezanya dia diperintahkan untuk sampaikan. Ada setengah ahli falsafah yang cuba takrifkan begitu. So kita kata kalau kita cuba fikir lanjut sikit, benda tu yang kita terima daripada kecil-kecil tak? Daripada zaman dulu lagi ustaz-ustaz kita ajar macam tu. Ustaz-ustaz kita pun belajar macam tu juga. Tapi kadang-kadang kalau kita fikir dalam sikit, kalau kita berani nak soal lah. Kadang-kadang kita ni bila benda-benda yang berkaitan dengan agama, kita tak berani nak soal. Tak, apa orang cakap, buat je. Sebab apa, agama kita ni kalau tanya banyak nanti lemah iman. Ada doktrin-doktrin begitu. Yang mana sebenarnya salah. Kita kata agama kita ni lah agama yang selalu nak suruh kita ni bertanya. Baru kita puas hati. Ibn Abbas, orang tanya dekat dia macam mana boleh jadi alim?
Nah, dia kata macam mana hang boleh jadi alim? Salah satunya dia kata apa? Dengan lisanun saul. Dia kata dengan sebab lidah aku yang sentiasa bertanya. Menyebabkan dia banyak dapat ilmu. Dan sepatutnya itu kita dalam agama kita. Benda agama kita ni bukan satu benda yang doktrin yang kita kena terima senyap. Tak boleh nak tanya apa-apa pun dah. Benda kena tanya. So kita kata benda yang kita kadang-kadang kalau kita terfikir bila kata perbezaan antara Rasul dengan Nabi ialah Nabi tak diperintahkan untuk sampaikan wahyu, sedangkan Rasul itu diperintahkan untuk sampaikan wahyu. Kita kata apa faedahnya begitu? Allah SWT bagi wahyu dekat Nabi, lepas tu tak payah sampai. Maka Rasulullah tu Nabi nak buat apa dengan wahyu dia? Duduk saya dekat rumah syok sendiri, oh aku dapat wahyu hari ni, kita kata. Sedangkan wahyu tu mesti nak disampaikan kepada umat. Allah suruh sampai wahyu supaya ajak manusia sampaikan wahyu tu. Dan banyaklah pendapat-pendapat lain yang mengatakan apa beza antara Rasul dengan Nabi dan sebagainya. Dan Arnaud ataupun Ashqar dalam kitab dia Rusul wa Risalat, dia kata apa? Beza dengan Rasul dengan Nabi ni ialah Nabi, Rasul dia dihantar kepada umat yang telah sesat. Rasul dia hantar kepada umat-umat yang dah menyeleweng, dah tinggal agama Allah, dah sembah benda lain. Maka Allah akan hantar Rasul untuk tarik balik manusia kembali kepada agama Allah. Itu Rasul. Tapi Nabi apa maksud dia? Nabi ni ialah yang dihantar wahyu, kena macam Rasul juga. Cuma audiens dia ataupun pengikut kalangan dia ni ialah orang-orang yang dah beriman dah selalunya. Cuma dia datang nak kekalkan apa yang Rasul dah ajar dulu. Maksudnya Rasul datang, Rasul tarik manusia supaya kembali kepada agama Allah, dakwah supaya beriman kepada Allah. Kemudian Rasul tu meninggal dan Nabi ni berada di tengah-tengah tu untuk kekalkan masyarakat tu, kena jadi tok guru dalam masyarakat tu. Sebab tu dengan asas yang begitu kita katakan bahawasanya Rasul yang mula-mula sekali diutuskan oleh Allah SWT atas muka bumi ni ialah kita kata Nuh, Nabi Nuh alaihi salam ialah Rasul yang pertama, Rasul bukan Nabi. Sebab apa? Manusia start sesat bermula pada zaman Nabi Idris. Lepas Nabi Idris tak ada tu, orang baru sesat. So bila Nabi Adam turun ke muka bumi, manusia pun tak ada lagi. Kita kata tak ada, tak berlaku syirik, tak berlaku sesat dan sebagainya. Tak, kita kata tak berlaku sesat dan sebagainya. Cuma bila mana Adam, lepas Adam ada lagi Nabi-Nabi yang lain, lepas semua Idris. Dan bila start Idris meninggal ataupun Idris naikkan ke langit, kita kata ataupun Idris hilang lah senang cerita, manusia mula sesat daripada agama Allah SWT. Maka untuk tarik balik manusia-manusia ni kembali kepada agama Allah, maka Allah hantar Rasul yang pertama. Sebab fungsi Rasul yang kita sebut tadi, fungsi Rasul ialah apa? Untuk tarik balik manusia yang bila dia dah sesat daripada agama Allah. So orang yang pertama ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Adam ialah Nabi, dia bukan Rasul. Dan kalau kita tengok Isa, Rasul. Dan lepas Nabi Isa diangkat ke langit, ada setengah-setengah ulama kata bezanya sampai 2000 tahun antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa naik ke langit, manusia makin sesat, orang dah tukar jadi Kristian dan sebagainya. Maka datang Rasul iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tarik balik manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. So kita kata bila kita kata Muhammad Rasulullah, dia tidak menafikan rasul-rasul yang lain juga lah Rasulullah. Nuh juga Rasulullah, kita kata Ibrahim juga Rasulullah, Isa juga Rasulullah dan sebagainya. Maka kita kata dengan kita menyatakan sesuatu perkara, itu tidak bermaksud kita menafikan benda lain. Contohnya. Dan dalam masalah ini juga begitu. Bila mana kita kata Maliki yaumiddin, Allah itu adalah Tuhan ataupun Allah ialah penguasa kepada hari akhirat, dia tidak menafikan bahawasanya Allah juga Tuhan tempat-tempat yang lain. Allah juga Tuhan pada dunia, Allah juga Tuhan yang langit, Allah juga Tuhan dekat bumi, dan Allah adalah Tuhan sekalian alam. Sekarang, dulu dan sampai bila-bila. Dan dia kata li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi'annahu rabbul alamin wa dhalika 'amun fid dunya wal akhirah. Dia kata sebab apa? Sebab Allah dah sebut awal-awal dah tadi. Kita kata Allah nak cerita sifat dia, dia kata alhamdulillah, segala puji Allah, segala puji bagi Allah. Allah ni macam mana? Mula-mula lagi. Kan? Orang Kelantan kata petai hari lagi. Mula-mula lagi Allah SWT cerita aku ni Rabbul Alamin. Kemudian aku ni ada sifat Ar-Rahman dan aku ni ada sifat Ar-Rahim dan aku ialah Tuhan pada hari akhirat. Jadinya tak ada masalah pun kalau dalam ayat yang ketiga ni Allah nak kata aku ni Tuhan kepada akhirat, sebab awal ayat awal-awal lagi Allah kata aku ni adalah
Tuhan sekalian alam. Dan bila sebut Tuhan sekalian alam, maksudnya apa? Semuanya. Dunia baik, akhirat baik, langit baik, bumi baik, seluruhnya. Jadi tak ada masalah dah. Allah sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua ni dah cover semuanya. Bukan bukan kita nak kata bila sebut Rabbul Alamin maksudnya ada loophole, ada satu bahagian Allah tinggal. Allah sebut pasal akhirat aja, dunia macam mana? Tak. Ayat benda kata-kata sebab apa? Qad taqaddamal ikhbar bi annahu Rabbul Alamin. Dah. Awal-awal lagi dah cerita bahawasanya Allah ni Tuhan sekalian alam. Dan bila kita sebut sekalian alam maksudnya apa? Dia merangkumi semua benda selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Langit, bumi, hari ni, esok, akhirat, dunia, kiamat dan semuanya, semuanya ialah di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak katakan bahawasanya ayat Al-Quran ni dah cukup lengkap, komprehensif dan tak ada cacat celah belah-belah mana sekalipun. Baik dari sudut bahasanya, baik sudut mesejnya, baik dari sudut orang panggil apa, dari sudut semangatnya, baik dari sudut matlamat yang dia disampaikan. Allah nak cerita apa? Allah nak cerita bahawasanya aku penguasa langit, aku penguasa bumi, aku penguasa akhirat dan aku juga penguasa bumi ni pada hari ni. So esok kita kata ayat Quran lengkap. Dia kata selesai. Sebab Allah dah orang panggil dah ikat dua-dua. Satu Allah kata dia tu Rabbul Alamin, dan ayat kat sini Allah kata dia tu Maliki Yaumiddin. Akhirat pun ada, dunia pun ada. Selesai. Maksudnya ayat Al-Quran tak ada cacat celahnya dari sudut dia mencakupi semua aspek kehidupan manusia, akhirat dan dunia. Wa inna ma udhifa ila yaumiddin li'annahu la yad'i ahadun hunalika syai'an wa la yatakallamu ahadun illa bi'idznih. Allahu akbar. Kita kata, so apa rahsia dia? Selepas kita faham bahawasanya bila mana Allah sebut bahawasanya dia ialah penguasa kepada hari akhirat. Okey, kita faham. Bahawasanya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia ialah raja kepada hari akhirat ataupun hari kiamat, itu tak bermaksud Allah menafikan bahawasanya dia juga raja kepada dunia, raja kepada kehidupan sekarang. Kita faham dah macam tu. Soalan yang kedua, kenapa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk sebut begitu? Apa rahsia dia? Apa tujuan dia? Apa yang Allah nak gambarkan, nak sampaikan dalam konteks sekarang ni, dalam ayat ni? Apa yang Allah nak cerita? Kenapa Allah kata aku ni Tuhan akhirat? Kenapa Allah highlightkan macam tu? Walaupun kita kata sekali lagi bahawasanya dia tak menafikan bahawasanya Allah juga raja kepada kehidupan dunia ni, tapi kenapa Allah memilih cara begini, orang panggil style atau menggaya bahasa uslub yang begini untuk diturunkan dalam Al-Quran? So dia kata apa? Wa inna ma udhifa ila yaumiddin li'annahu la yad'i ahadun hunalika syai'an wa la yatakallamu ahadun illa bi'idni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita dekat kita, nak bagi pembayang dekat kita, nak bagi hint ataupun nak bagi kita satu gambaran awal tentang bagaimana berlakunya nanti akhirat. Bagaimana suasananya berlaku dekat kiamat nanti? Bagaimana yang kita duk sebut kiamat, kiamat, kiamat ataupun akhirat, 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 yang mana kita beriman dengan dia, yang mana kalau kita kata kita percaya dengan semua benda, kita percaya dengan Allah, kita percaya adanya Nabi, kita percaya adanya malaikat, kita percaya adanya kitab, kita percaya dengan qada dan qadar, kita percaya dengan semua benda kecuali satu je, kita tak berapa nak percaya ataupun kita rasa ragu-ragu, ya ke ada akhirat? Betul ke ada akhirat? Maka keimanan kita, kita kata keimanan kita rosak, akidah kita rosak dan akidah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata akidah kita ni, orang kita sebut sebagai apa, rukun-rukun iman tu, dia tidak menerima setengah dan tidak orang panggil tak boleh beriman setengah dan tak beriman setengah. Dalam Quran kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya. Allah kata wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Allah kata adakah mereka beriman dengan sebahagian daripada Al-Quran itu sendiri dan mereka menolak sebahagian daripada Al-Quran? Orang yang percaya, dia bukan tak percaya semua. Ni lain. Yang tak percaya semua selesai, senang cerita. Tak, orang kafir, orang musyrik yang tak percaya dengan Quran, yang tak percaya dengan Allah, tak, bukan dalam perbincangan kita. Kita dah faham hukum dia. Hukum dia sekarang ni orang yang percaya separuh dengan yang tak percaya separuh. Dia percaya tapi sebahagian. Kalau ada 100 ribu mungkin percaya 99.9 pun dia percaya, tapi ada satu je ataupun 0.01 yang dia tak percaya. Orang macam ni Allah kata apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah kata adakah mereka ni beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kemudian mereka mengingkari sebahagian yang lain?
So maknanya kita kata tak cukup kita percaya Al-Quran ni sebahagian-sebahagian, apatah lagi kalau tak percaya langsung. Maksudnya kalau kita kata kita percaya Islam, agama ni, Quran ni sesuai untuk dijadikan cara ibadat contohnya. Tak ada lah yang paling bagus dalam masalah ibadat ialah Islam. Tak ada lah cara yang paling bagus dalam ibadat, dalam soal politik kita kata. Dalam soal politik kita kata paling bagus Islam. Dalam soal pemakanan paling bagus Islam kita kata. Tapi tiba-tiba sampai dekat bab contohnya ekonomi, kita kata iyalah Islam pun bagus juga, bank Islam, tapi kalau bank riba pun sama je. Jadinya kita kata keyakinan kita pada sistem Islam dah ada masalah dekat situ. Macam mana boleh kita kata satu sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan sistem yang Allah isytihar perang? Allah kata qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang zaman jahiliah dia kata riba dengan jual beli ni sama je, tak ada beza pun. Macam juga hari ini kita kata, ramai orang kata perbankan Islam sama je dengan pembankan konvensional. Tak, pembankan Islam pun ambil untung, konvensional ataupun bank-bank yang biasa-biasa ni pun ambil loan juga, sama je. Percayalah tuan-tuan, kata-kata ini, pemahaman ini, idea ini bukan baru, bahkan dulu lagi Allah kata qalu ya innama bai'u mithlu riba. Allah kata apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka beranggapan maksudnya baik jual beli niaga yang biasa yang Allah halalkan ni sama juga dengan riba. Sama-sama cari untung. Orang riba pun cari untung, orang niaga pun cari untung. Beza kat mana? Maka Allah kata apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Beza yang utama sekali, baik ataupun jual beli Allah halalkan. Sedangkan riba walaupun untung tapi Allah haramkan. Itu beza mula-mula sekali. So kalau kita kata, kalau kita tak percaya dengan sistem Allah, kita kata, iyalah bank Islam pun ambil untung juga, ada profit rate juga. Tak, kita kata, kalau pergi dekat bank komersial dia ada loan, dia ada interest rate juga. Sama je dua-dua ni, kita kata tak.